Beginilah kondisi rumah tinggal di Jalan Gurame 2 Perumahan Harapan Baru 2 Bekasi Barat, Kota Bekasi, Kamis siang. Terlihat bangunan rumah berlantai 2 ini hancur akibat ledakan tabung gas berukuran 12 kilo. Kejadian berawal saat pemilik rumah bernama Farel Situmorang sedang menyalakan kompor untuk memasak air. Tapi pas tinggal mengambil air, tabung gas langsung meledak dan memporak-porandakan bagian dalam rumah. Diduga tabung gasnya bocor. Akibatnya merusak rumah dan satu mobil. Saya ke atas, malam ke atas, pas ke atas, posisi korban itu anaknya itu udah ketimpa sama balok sama genteng. Nah lalu saya amankan ke bawah, saya potong ke bawah, posisi kompor itu masih menyala. Nah, saya suruh orang rumah untuk matikan pakai lap basah supaya mati kompor gasnya itu. Langsung saya bawa korban ke bawah, langsung bawa ke rumah sakit. Bang, itu dari gas berapa kilogram? Itu dari 12 kilo. Bocor. Akibat peristiwa ini, 3 orang terluka bakar dan dilarikan ke Rumah Sakit Ananda. Sementara kasusnya ditangani Polsek Bekasi Kota dan Polres Metro Bekasi Kota. Amarullah Badar TV, Bekasi.